Permisi, Pak. Yeah. Mau numpang ngamen. Loh, siapa iki? Loh, kula penyanyi kondang, Pak. Loh, kok ora aseng rae praupamu kaya tau roh aku. Ya nggih, sampean ora tau ndelok koran maca TV. Tak walik ndelok. Ya bukan maca koran ndelok TV. Lah kali ngletak korane dek ngarepe rai mesti ndelok. Niki lek sampean nate ndelok TV sampun kondang ten dangdut akademi. Sapa kuwi? Aku lho. Neng dangdut akademi. Indonesia. Indonesia. Jenengmu sapa lho? Kula Imam Sapi'i. Indonesia. Indomi Indomaret nggih niku. Oh iya iya iya. Heeh. Ten mriko ngemis. Lah, iki dadi ini, dadi panganan. Panganan jaluk lagu apa? Iso lagu apa? Lho, sembarang saja. Kulo jajale gitar kulo. Jajal lo sak urung arepe nyanyi. Tat tat tot tolet. Tat 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 tolet. Tat tat. Ayo. Ngopo, Pak? Maaf penonton semuanya, karena lagu ini tadi mencelakakan yang punya rumah, terpaksa saya ganti. Napa Pak lagu ini, Pak? Ora sah diterus nih. Lagu napa jaluke? Lha diterus nih, kok gitarmu ngono meneh. Aku benjut. Mboten apa-apa, sekali-kali benjut ora mbuna ya, Pak. Lagu Kerudung Putih iso ora? Jilbab Putih. Jilbab Putih. Alah, nggih pinter. Baiklah, untuk memenuhi permintaan dari tuan ya, rumah, ya, ya. Lagunya Jilbab Putih. Ya. Namun sebelumnya saya mohon maaf. Iya, apa? Karena jilbabnya di bawah istri aku, saya. Terus Yasinan sehingga tidak bisa. Loh, pripun? Wong lagu Yasinan iku. Jilbabe, Pak. Jilbabe. Loh, jilbabe go bojo kula. Oh, iya iya. Kalau begitu lagunya Bang Haji Rumah Irama. Haji Rumah Irama. Ya. Berkelana. Ya. Baik, sebuah lagu Berkelana, tapi saya ganti syairnya. Maaf lho, Pak, karena saya pencipta lagu, jadi saya ganti enggak apa-apa. Oh, bisa diganti lagunya? Bisa, no, Pak. Coba, tak dengarkan dulu. Teneng. Dalam aku berkelanting, berhitung, mangan sate kambing, duduk, diwadai piring, duduk, gunung ledas, dum, watu atas, dum, sing deomah untu nemrongos, dum, ditutupi brengos, dum, tapi mau, dum, maksudnya kenyataannya kan waktu diganti lah, udah cukup. Baiklah, karena ini yang punya rumah marah-marah, terpaksa lagu ini saya ganti lagunya Alam. Lulu, Alam apa kuwi? Alam kubur, nah. Alam gaib. Ya sampean mboten nate ndelok TV. Lagu Alam gaib, Alam kubur. Alam niku penyanyi kondang. Oh, ini jenenge Alam. Lho nggih. Lagunya? Lagunya Mbah Dukun. Wah, wah iya. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Iya. Konon katanya Nek. Sakitnya karena diguna-guna ya. Mulut Mbah Dukun komat, kami baca koran. Deh, mantra. Nah, Pak, jangan ngejari sampai ke koran, Pak. Mantra bukan mantra koran. Lalu pasien disembur biur. Pokoknya joget krungu suarane kucing. Penontone ngati joget miring-miring. Iya. Krungu suarane kiring. Penontone joget nganti cingklik-cingklik. Krungu suarane bledak. Ini kok mboten sengaja, Pak. Gitarmu wis nggowo bledak. Lha nggih, kula tak wasul mawon, Pak. Duit e. Ora usah bayar. Kon pamit mawon, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara dan dulur-dulur kabeh. Saya Cak Joni Tralala. Saya Boy. Ojo lali jika ingin melihat cerita-cerita konyol dan banyak lagi yang menarik, tombol di channel Indar Budaya. Dan ojo lali tombol subscribe merah di bawah ini, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.